tadi Ustaz, dalam Islam macam mana? Kita nak orang tahu tentang kita, tapi kita dalam pada masa yang sama kita juga kalau boleh tak mau terlalu menonjol-nonjolkan diri kita disebabkan nak menjaga sifat-sifat mazmubah macam itulah. So where is the balance, Ustaz? Di antara nak orang tahu tentang diri kita dan diri kita ingin untuk tidak diketahui. Macam itulah. Jadi jawapan dah ada pada soalan Abang Irwan tu sebenarnya. Iaitu kita punya tujuan tu apa dia, iaitu kita nak mempromosikan barang, produk kan, branding dan sebagainya. So itu memang confirm tak ada masalah. Dan cuma apabila kita ada perasaan ujuk, kagum pada diri, rasa diri bagus kan dan sebagainya, bajet bagus orang kata kan, yang itu yang dia jadi sifat yang mazmumah tu. Bahkan sebenarnya dalam marketing pun kalau kita ada perasaan macam tu, akhirnya dia akan memakan diri juga. Sebab kita dah terawang-awang, kita dah rasa macam kita dah bagus sangat. So apa yang diajar dalam Islam supaya menjaga hati tu, memang keuntungan yang paling besar di akhirat, tapi dia akan ada juga keuntungan duniawi. Dia antaranya adalah apabila kita berniaga pun, perniagaan kita ni kita tak syok sendiri, kita tak rasa macam kita ni hebat sangat dan sebagainya. Jadi kita ada balance gitu, kita realistik kan, tahu macam mana sebenarnya kedudukan yang sebenar. Okey, kita tak diajar untuk menonjolkan diri kita dengan arti kata supaya minta disanjung, dikagumi. Sebab kita be realistic, kita tahu yang kita memang banyak kelemahan. Memang kita ni terlalu banyak kekurangan. Nah, diri kita sendiri, kita ni, kita tubuh badan kita ni, otak kita ke apa semua, memang kita ada kelemahan. Jadi lebih baik kita mempromosikan dan menjual produk berbanding dengan menjual diri kita. Dan mengatakan kita ni hebat sangat, nanti sekali orang jatuh kan, jatuh tergolek dengan produk kita pun tergolek sekali. Tapi kalau kita naikkan produk, dan kita tahu produk memang ada kekurangan, kita akan cuba tambah baik lagi daripada masa ke semasa. So dia sentiasa ada balance kat situ sebenarnya. Yang kita takkan terawang-awang sendiri dan sebagainya. Dan niat kena betul lah. Niat kena betul. Dalam Islam ajar kita untuk tunjukkan kehebatan agama dan sebagainya, tapi bukan untuk orang mengkagumi diri. Sahabat-sahabat yang tengah menonton pun boleh bagi respon juga sebenarnya. Komen dekat Insya Allah.